Jakarta 3 Oktober 2017. Secara serentak, Bea Cukai di seluruh Indonesia memperingati hari lahir ke-71. Mengusung tema kerja giat untuk kesejahteraan rakyat, hal ini sejalan dengan semangat reformasi yang tengah dicanangkan Bea Cukai. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada Bea Cukai. Dalam upacara di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang langsung dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, disampaikan bahwa sejarah panjang berdirinya Bea Cukai telah berlangsung sejak masa kemerdekaan di tahun 1946. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suasana yang persis bersamaan dengan lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan tidak saja di awal-awal kemerdekaan. Saudara-saudara, kita pasti ingat bahwa pada saat negara ini memutuskan untuk membantu saudara-saudara di Timur-Timur, maka yang pertama landing dengan menggunakan kapal-kapal BP adalah para insan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini adalah satu sejarah yang selalu harus kita kenang untuk memupuk jiwa patriotisme dan semangat perjuangan. Dari kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanal BCTV mengabarkan.